Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kali ini saya berada di sebuah rumah bersejarah yang kini dijadikan museum oleh Pemkot Surabaya. Rumah ini dulunya ditinggali oleh Presiden RI pertama ya, yaitu Soekarno. Beliau indekos di sini. Nah, itu rumahnya bisa dilihat. Rumah ini sendiri adalah milik tokoh dari Serikat Islam bernama Hos Cokro Aminoto atau Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, ini adalah pendahuluan plakat di depan rumahnya, bisa dibaca sendiri. Hos Cokro Aminoto sendiri adalah pejuang dan guru bagi pendiri bangsa, yang mana oleh pemerintah Belanda dijuluki sebagai Raja Tanpa Mahkota karena perannya yang sangat besar di dalam organisasi Serikat Islam maupun dalam hal pembinaan para pendiri bangsa seperti Soekarno, Tan Malaka, Semaun, Kertosuwiryo, dan lain-lain sebagainya. Oke, ini nampak depan rumahnya seperti ini. Bisa dilihat ya, bangunannya di sekitar ini masih klasik sekali, seperti bangunan Eropa, terutama Belanda. Nah, ini view-view sekitar daripada rumah Pak Cokro ini. Oke, kita masuk. Ini buka atau open. Nah, ini ada plakatnya rumah Hos Cokro Aminoto, Jalan Peneleh 7, nomor 2931. Nah, itu ya. Dan ini ada lampu seperti lampu klasik, cuma sudah buat bohlam. Dan ini panduan protokol kesehatan. Nah, ini juga plakatnya bisa dibaca sendiri. Ini nampak jendelanya masih klasik ya, jadi bangunannya sendiri masih dipertahankan keasliannya meskipun ada renovasi beberapa. Ini nampak teras atau ruang tamunya seperti ini. Nah, ini ada foto-fotonya, foto bersejarah. Oplading School for apa itu tadi, gak sampai ya. Nanti kalau mengunjungi ke sini bisa dibaca sendiri sepuasnya. Ini ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya, jadi bisa dibaca sendiri nanti kalau berkunjung di sini ya. Nah, ini foto beliau 1903. Ini rumahnya dulu bentuknya seperti ini tahun 1907. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini
Jadi ada riwayatnya Pak Cokro menepati rumah sini. Jadi ada 10 kamar kecil ya, yang dibuat indikos pendiri bangsa. Nah, ini adalah denahnya, denah dari rumah. Jadi di belakang itu masih ada kamar-kamar. Ini sertifikat, jadi ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, ini ada lahirnya di Desa Bakur Madiun, Jawa Timur. Nah, masuk ke ruang kedua, ini ada fotonya museum, apa itu? Museum Saman Hadi. Ini agak gelap ya, agak kelihatan. Nanti bisa dibaca sendiri kalau berkunjung di sini. Untuk jam kunjungannya mulai jam 8 sampai jam 3 sore. Itu kunjungan daripada Museum Hascakraminoto ini. Dan ini ada foto lambang PSII atau Partai Serikat Islam Indonesia. Ini ada koran-koran zaman Hindia Belanda ya. Tulisannya kecil-kecil dan masih ditulis mesin tik pastinya. Oke, itu adalah beberapa surat kabar di zaman Hindia Belanda. Lalu ini ada buku, beberapa buku yang ada di museum ini. Buku Hascakraminoto, karya-karyanya ya. Nah, ini buku hanya untuk dibaca di area museum, jadi tidak dipinjamkan dibawa pulang, tapi dibaca di tempat. Ini ada apa nih plakatnya? Nah, ini anggota Serikat Islam. Ini Kongres Serikat Islam 1913. Ini ada apa ini? Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Lalu ini kaum Kromo. Nah, ini adalah foto-foto
daripada murid-muridnya ya, termasuk I.R. Soekarno. Ini waktu masih muda, dan ini Soekarno di kumpulan Young Java kalau tidak salah. Lalu ini ada Soekarno Center. Jadi Bung Karno sendiri pernah ke sini tahun 1950 ketika jadi presiden, tapi sudah pindah kepemilikan. Ini adalah beberapa tokoh atau teman sekos daripada Bung Karno yang ngekos di rumah Hos Cokroaminoto. Nah, ini anak kos. Dan ini ada pakaian yang dikenakan oleh Bung Karno waktu masih muda dulu, waktu masih sekolah di HBS Surabaya, yang sekarang menjadi kantor pos Kebun Rojo. Nah, ini adalah cangkir-cangkirnya. Lemarinya ini masih bagus ya, dari jati. Nah, di atas itu ada kamar kos, tapi ditutup kamarnya. Dan aslinya kamarnya ini di belakang, hanya saja sudah direnov sehingga pemerintah kota kesulitan dan dipindah ke atas sebagai miniatur daripada kos dari murid-muridnya Pak Cokro ya. Jadi biar tidak hilang nilai sejarahnya, ditaruh atas. Oke, kita lanjut. Ini foto Kongres Serikat Islam, bisa dilihat. Oke, sekedar info sejarah bahwasanya Pak Cokro sendiri ini banyak menduduki posisi penting di pergerakan seperti Serikat Islam, Partai Serikat Islam Indonesia, Indes Partai yang dikenal sebagai Tiga Serangkai, dan banyak lainnya. Jadi perannya besar sekali di dalam pergerakan nasional sehingga melahirkan pendiri-pendiri bangsa seperti Bung Karno, Tan Malaka, Semaun, Kertosuwiryo, dan lain-lain. Dan yang sangat hebat sekali, beliau menciptakan atau membina para muridnya sebebas-bebasnya untuk menganut ideologi apa saja. Jadi dari tiga muridnya ini mempunyai beda ideologi ya. Soekarno di nasionalis, Semaun di sosialis, dan Kertosuwiryo di agamis atau Islamisme. Oke, ini bisa dibaca ada plakatnya. Dan 1930, jadi di sini ada riwayat sejarahnya dari tahun ke tahun ya. Nanti kalau ke sini bisa dibaca sendiri. Dan sangat menarik sekali sejarahnya dari awal pergerakan sampai merdeka. Dan tidak luput dari peran guru yang mendidik dan membina para pendiri bangsa kita sehingga bisa memerdekakan negara ini. Oke, ini adalah pakaian yang dikenakan oleh
Bus Cokroaminoto. Ini lampunya masih klasik. Dan ini ada lemari. Nah, di ruangan ini, di sebelah ruang tamu, ternyata ada kamar dari Bos Cokro Aminoto. Nah, di sini ada fotonya bahwa Bos Cokro Aminoto sendiri dimakamkan di Jogja ya. Jadi dia mempunyai dua orang istri. Ketika istri pertama meninggal, dia menikah lagi dengan orang Jogja, sehingga dimakamkan di Jogja. Dan ini adalah peci dari Pak Cokro, masih dilestarikan. Dan ini adalah kamar tidur atau ranjang dari Pak Cokro. Ini dibatasi, jadi tidak boleh dibuat duduk. Dan ini ada foto Anwar dan Harsono, putra dari Pak Cokro. Nah, ini ruang tamunya, tempat duduk-duduk. Ini toko-toko pada masa pergerakan Pak Cokro. Sini bisa dilihat ada dawet steker ya. Ada Gus Halim dan juga Semaun, ada Kiai Ahmad Dahlan juga, Kiai Haji Mas Mansur, ulama tokoh pergerakan Islam, Tan Malaka, nah, bisa dilihat. Dan ini living room, ruang tamu. Seperti ini suasananya. Jadi tempat kita masuk dan keluar. Oke, sampai di sini dulu explore dari rumah Hos Cokro Aminoto yang ada di Jalan Peneleh 7 nomor 2931 Surabaya. Tetap saksikan terus dan ikuti channel YouTube Catatan Sang Pengelana, memberikan informasi seputar tempat-tempat asik dan unik untuk dikunjungi dan dijelajahi. Jangan lupa tetap subscribe dan tekan tombol lonceng, like, komen, dan share ke teman-teman kalian bila bermanfaat. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.